Nah ini kawan-kawan, suasananya sangat ramai sekali ya. Kontes ayam pelung ini diikuti dari berbagai peternak dari beberapa daerah, dan kontes seperti ini memang salah satu yang sangat kita harapkan, karena dengan ada kontes ayam pelung, tentunya ayam pelung akan semakin digemari dan semakin dicintai ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, kita tahu bahwa ayam pelung akhir-akhir ini mulai digemari, terutama di mancanegara ya kawan-kawan. Sudah banyak beberapa peternak yang ekspor ayam pelung itu ke negara Filipina, Thailand, dan semacamnya. Nah, harapannya dengan ada kontes semacam ini, nanti akan semakin didengar, akan semakin dilihat di masyarakat dunia, terutama dengan peliputan semacam ini ya kawan-kawan. Jadi nanti jangan lupa ya untuk terus ya kita bagikan konten-konten positif seperti ini, karena peternak ayam pelung merupakan salah satu ikhtiar masyarakat Indonesia untuk mencukupi kebutuhannya. Dan juga kalau kita dengan beternak ayam pelung ini juga bisa mengurangi satu angka pengangguran di Indonesia. Jadi tujuannya jelas bahwa berkumpulnya para peternak rakyat ini selain untuk menjalin silaturahim ya, hobi juga salah satunya bagaimana kita mengkampanyekan untuk lebih mandiri lagi dengan cara beternak ayam pelung. Nah, kita ikuti keseruannya seperti apa kawan-kawan. Berwira. Yo. Berwira. Yo. Yep.
Bobote pintu masing bobote. Sangat pagi nih ya, betul banget. Kurang pakan. Kacau. Waktu yang 20 menit lagi. Silakan untuk ayam yang dimaksimal. Thank you.
jangan di nama ayam ringin ano, jangan keluar dulu pak, nanti foto bersama. Hadir semua. Suara penampilan. Juara tiga, nama ayam Bios, pemilik Sultan. Pak sampai geser ke sana lagi. Nah. Pas warit ikut. Wei. Dari mana Pak? Magelang. Ayamnya juara satu Pak. Kalau untuk juara penampilan sudah 4 kali. Nama ayamnya siapa Pak? Topas. Topas. Ya. Mana Pak? Magelang Kota. Oh, Kota. Ya. Magelang Kota. Sabu depan Akbin. Oh, Magelang Kota. Ayam pelung ini potensi kedepannya bagaimana Pak untuk konten suara gitu? Apa itu namanya kayak dan juara ini ya. Untuk ditenakan atau ya. Gimana? Mas, kalau secara subjektif saya sendiri karena mas, ini ayam dame istilahnya satwa asli Indonesia khususnya Nusantara ya, itu jadi ada kebanggaan tersendiri. Kita tidak dari yang lain ya, dan apa suaranya bagi mungkin yang sudah masuk ke dalam komunitas menjadi pecinta itu ada keasikan tersendiri, cuma mengupgrade setting suara Nirwana Sidomajung. Potensi peternak ayam pelung itu harapannya Bapak itu apa Pak? Harapannya ke depan untuk peternak. Kalau untuk peternak saya mengandalkan kualitas, bukan kuantitas ya. Tapi kualitasnya. Iya, jadi upgrade knowledge-nya, pengetahuan tentang ayam pelung itu sendiri ya. Juga istilahnya salah satu ajang paling bagus untuk membuktikan juga kualitas, termasuk kontes ini. Iya, kontes ini. Jadi ada beberapa kriteria. Ada kontester, ada pecinta, ada semacam pedagang yangnya. Tapi bersinergi semua ya Pak. Sinergi. Pemilik makhluk. Alamat lengkap Pak, mengenai lengkap. Oh. Pak tadi saya di Magelang Kota di Ganten. Oh, Ganten. Berarti nanti kalau beli bibit bisa Pak nggih? Ada. Bibit ada. Dan ini bibit juara satu Topas. Baik, nama siapa? Selamat Pak. Selamat. Saya masuk di komunitas Palma. Oh, Palma. Iya, pecinta ayam pelung Magelang. Tapi Bapak udah lama seneng ayam pelung? Kalau senengnya sudah lama, tapi saya konsen betul-betul istilahnya merawat kemudian konsentrasi ke ya, kontes ya, maupun ya, jual beli itu sekitar 1.5-2 tahun. Oh iya, ya. Oh gitu. Kalau untuk pendapat Bapak, misal ini Pak, ada ayam pelung, ya. Ada orang luar seneng dengan ayam pelung. Itu bagaimana Pak? Misal ada orang mau beli dari orang luar negeri. Dari luar negeri. Ayam pelung. Malah Indonesia. Saya senang sekali kebetulan artinya sering sesuatu kan go internasional. Ya. Dan itu aslinya Indonesia. Salah satu untuk mengenalkan lah ya. Betul sekali. Ayam pelung. Juara 11. Iya, satu jenis ayam pelung ini dia akan ke luar negeri. Tetap gini ya, Mas, karena ayam pelung ini, nama ayam batin. Jadi ayam seperti ayam itu perlu dikenalkan ke mancanegara, itu sangat perlu. Kenapa? Karena kita itu kebanyakan impor. Okay. Tetapi ekspornya kurang. Betul. Tapi kalau ayam pelung, karena ayam pelung bersinergi nama dengan ayam lindung. Ya ada kualitas Mario. Itu bisa tahu nanti orang luar itu bisa tahu bahwa potensinya kelapan bisa. Kapan-kapan nek ya. Saged tumbas bibite Pak. Ya. Kan Mas Arif kan sering ekspor keluar ayam Cemani. Ya. Nah, ini dalam rangka mengenalkan ayam pelung kita terbiasa bukan frase tapi istilahnya bukan sekedar ucapan tapi ini betul-betul kita merasakan yaitu nomor satu silaturahmi. Iya, silaturahmi. Prestasi dan transaksi nomor itu hanya itu. Berikutnya itu. Okay. Siap Pak. Tapi gini ya teman-teman, nanti ini Bapak selamat nggih. Betul. Nanti untuk Magelang Raya yang komunitas pelung yang baru-baru silakan nanti bisa ajak silaturahmi di komunitasnya apa Pak? Palma ya. Palma. Ya,
langsung ke Pak Slamet. Ke Pak Slamet beli DOC-nya. Kebetulan base camp-nya di Ganten. Ganten. Ya, betul. Di Salam Rakyat Kecena untuk siap. 200. Oke. Mantap. Siap. Nama yang pasir. Jangan semangat, tetap putus asa. Pas. Tetap nyambung tali silaturahmi. Sip, jos. Semangat, buat lagi, jos. Jayeng Pam memang oke. Mantap. Pak Im, ayo gabung Pak Im. Wah, cacau. Nadol, teman Nadol. Wah, cacau Pak Sip. Jam 179. Jos, mantap.